Nah, selanjutnya nih Lur, ini terkait tumpukan sampah yang menghiasi beberapa titik di dalam Kuala Tungkal beberapa hari belakangan ini. Ditanggapi langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat. Tumpukan sampah ini dijelaskan oleh pihak DLH Tanjung Jabung Barat karena duo armada milik DLH mengalami kerusakan hingga pengangkutan sampah hanya difokuskan pada pagi hari. Kayak mana beritanya? Ini dia.